Setelah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi Bil Mustafa Balik makosidana Waqfir Lana Ma Mada Ya Wasi Al Karami. Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Maqasidana Waqfir Lana.

wal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi Ya Bibi Mustafa marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atkiyah ini. Sekarang halaman 13, halaman 13 pas syair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 baris ke 12 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim walikuliywa hidihim tariq min turuq yahtaruhu fayakunu min zawasila. kajulusihi bainal ana mimurabbia wa kakasrotil awradika sawmis sala wa kakhidmatin linasi wal hamlil hatab litasaddukin bimuhassalin mutamawwala saya ulang lagi walikulliwa hidihim tari kun min turuk yakhtaruhu fayakunu min zawasila kajulusihi Bainal ana mimurabbia wa ka kafratil awradika shaumis shala wa tarkhidmatin linasi wal hamlil hatab litasadduqin bi mutamawwala Bismillahirrahmanirrahim Wali wahidihim wahidihim min kuldi Walikulli wahidihim tariqun min wali kuldi fayakunu min za wasila Walikulli dan bagi setiap wahidin salah satu dari mereka dan dan bagi setiap salah satu dari mereka, mereka adalah orang-orang yang berjalan menuju Allah. Jadi salah satu dari mereka itu mempunyai torikun jalan min turukin, dari jalan-jalan menuju Allah. Jadi jalan-jalan menuju Allah itu sangat banyak. Jadi jalan menuju Allah itu sangat banyak. Nah, setiap orang Jalan menuju Allahnya berbeda-beda. Jadi setiap orang jalan untuk sampai kepada Allah itu berbeda-beda. Yaktaruhu yang dia pilih, yaktaruhu yaktaru dia memilih hu jalan tersebut. Yaktaruhu yang dia pilih, fayakunu maka jadilah minza dari jalan ini fayakunu maka jadilah minza dari jalan ini wasilan sampai wasilan sampai menuju Allah jadi wasilan sampai menuju Allah jadi dari jalan ini yang mereka tempuh itu dia sampai menuju Allah jadi jalan menuju Allah itu sangat banyak kemudian setiap ahli toriko Orang yang berjalan menuju Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan dia sampai kepada kedekatan kepada Allah, memilih jalan yang berbeda-beda sesuai dengan karakter masing-masing. Dia memilih jalan tersebut, dan dengan jalan tersebut, dia sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dijelaskan contoh-contohnya: kejulu sihi, seperti duduknya dia salah seorang seperti duduknya dia dia itu salah seorang yang berjalan menuju Allah bainal anami antara manusia seperti duduknya dia antara manusia atau bersama manusia murabbian dalam keadaan mendidik murabbian itu hal murabbi'an kedudukannya hal dalam keadaan mendidik. Jadi di antara orang yang menuju Allah itu dia memilih jalan dengan duduk bersama manusia, maksudnya murid-murid atau masyarakat, kemudian dia mendidik dia mendidik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngajarin baca Iqra, kemudian sampai orang tersebut bisa baca Quran kemudian ada yang ngajarin cara sholat seperti ini sampai dia bisa sholat dengan benar. Nah itu adalah jalan menuju Allah. Tiap orang itu beda-beda, nggak harus sama. Nah orang seperti ini kalau udah tekun sudah rutin, lalu dia milih zikir kemalaman, kemudian baca, kemudian ngajarnya ngantuk. Nah zikir kemalamannya itu nggak benar. Yang benar adalah zikirnya biasa. Sholatnya biasa, kemudian dia yang penting yang wajib dilakukan kemudian ur urusan cara mendekatkan diri kepada Allahnya lewat mengajar lewat mengajarkan orang lain yaitu mengajarkan Al-Qur'an yaitu mengajarkan salat yaitu mengajarkan ilmu kepada manusia nah itu adalah cara orang tersebut mendekatkan diri kepada Allah lewat hal itu misalkan ada orang yang salat bisa sholat karena diajarkan oleh guru. Gurunya dapat pahala yang bisa sholat banyak, maka guru tersebut dapat pahala sholat orang yang bisa sholat karena dia. Lalu, orang-orang itu punya murid lagi, bisa sholat juga, tetap transfer pahala itu akan sampai kepada guru yang pertama kali mengajar. Itulah. Uh, cara atau jalan untuk menuju Allah diantaranya adalah duduk mengajarkan orang lain ke jalan Allah. Wa rotil au dan seperti memperbanyak wirid aurat jamak dari wirdun artinya wirid wirid itu kebiasaan baik jadi wirid kita sering disempitkan maknanya menjadi zikir, padahal wirid itu kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus. Kakas rotil aurodi memperbanyak wirid kasumi seperti puasa. Jadi ada orang yang mendekatkan diri kepada Allahnya lewat puasa, memperbanyak puasa. Ada yang puasanya Senin-Kemis, pokoknya Senin-Kemis nggak pernah tinggal. Ada yang puasanya Nabi Dawud sehari puasa sehari enggak puasa Nabi Daud itu sehari puasa sehari tidak ada yang puasanya seperti itu jadi mendekatkan diri kepada Allahnya lewat memperbanyak puasa wasola nah wasola itu asalnya wasolati nah karena nazom eh, tak marbutohnya dibuang wasola dan solat jadi memperbanyak wirid diantaranya adalah wirid berpuasa, memperbanyak amal-amal soleh dan juga memperbanyak sholat. Tentunya sholat-sholat sunnah. Dia duha, dia kerjakan. Kemudian nanti kobliyah ba'diyah tidak ditinggal. Kemudian nanti ada ba'da maghrib, ada awabin, dia sholat awabin enam rokaat. Lalu habis isa, dia sholat Bak dia isanya empat rokaat Kemudian dia witir Kemudian dia tahajud Nah ada orang yang mendekatkan kepada Allahnya Lewat seperti itu Jadi orang itu beda-beda Jadi misalkan ada orang yang ngajar Lalu karena dia berpuasa Ngajarnya jadi berat Ngantuk atau lemes Lalu karena dia sholat Lalu uh, sholat semalaman Sehingga ngajarnya ngantuk Maka orang tersebut tidak baik Buat orang tersebut memperbanyak puasa dan memperbanyak sholat yang menyebabkan amalan rutin orang tersebut menjadi terganggu. Kalau nggak terganggu ya nggak apa-apa. Misalkan dia malamnya malamnya sholat malam uh, sampai lama kemudian ngajarnya tetap normal, itu nggak jadi masalah. Tetapi apabila amalan rutinnya terganggu, maka pilihlah yang terbaik buat orang tersebut. Jadi, ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah lewat e, mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ibadah. Ada yang mendekatkan diri kepada Allahnya dengan memperbanyak wirid-wirid itu, amalan-amalan soleh seperti mempuasa sholat, atau membaca Al-Quran, matin dan seperti berkhidmat-berkhidmat itu melayani linasi kepada manusia melayani manusia maksudnya menolong orang lain jadi dia kerjaannya nolong orang nah ada waliullah itu yang kerjaannya itu adanya di pasar lalu ada orang yang membutuhkan dia bawa dia bawain belanjaan nggak minta upah kalau dikasih terima tapi dia nggak berharap ada yang bersih bersihin jalanan dan lain sebagainya jadi itu namanya kafit matin linnas. Jadi menolong orang lain. Di antara menolong orang lain itu juga bisa bisa menolong orang-orang soleh melakukan ibadah dia biar ibadahnya dengan khusuk dan dengan baik. Misalkan ada orang yang soleh dia tekun ibadah, dia tekun ibadah, rajin ibadah. Kemudian orang soleh itu nggak boleh berharap wantar entar Uh, jamaah ini yang ngurus, bukan begitu? Yang benar adalah dia mencukupi dirinya sendiri. Kalau ada jamaah yang mau mengurusnya, itu urusan jamaah, itu urusan orang lain yang berkhidmat kepada orang soleh tersebut. Tetapi orang soleh itu tidak boleh mengandalkan ditolong orang, jadi mengandalkan ditolong orang itu salah. Tetapi menolong orang soleh itu termasuk salah satu dari cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamlil hatobi Memikul kayu bakar Wahamlil hatobi Ini zaman dulu Walhamli dan memikul al kayu bakar Maksudnya untuk dijual di pasar Dukin untuk bersedekah Uangnya bers untuk bersedekah Jadi ada orang yang kerjaannya Ini zaman dulu, contoh zaman dulu Kalau zaman sekarang ya Orang yang gemar bersedekah penghasilannya di sebagian disisihkan untuk bersedekah. Ada yang membutuhkan dia kasih. Ada pembangunan masjid dia bantu. Ada majelis taklim dia bantu. Itu namanya mendekatkan diri kepada Allah dengan bekerja sebagian hasil usahanya untuk bersedekah. Bimuhas bimuhas solin dengan penghasilannya bimuhasolin dengan yang dihasilkan litasodukin untuk bersedekah bimuhasolin dengan penghasilannya. Mutamawilan yang berharga, mutamawilan yang berharga. Jadi mutamaw, penghasilan yang berharga. Penghasilan itu ada yang nggak berharga. Misalkan ada orang yang kerja, lalu sedekah 100 rupiah. 100 rupiah itu udah nggak berharga zaman sekarang. Berarti orang tersebut tidak bisa sampai mendekatkan diri kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Lantana lul birra mimma tuhibun Tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna Tidak disebut suatu kebaikan sehingga mereka meninfakan yang mereka sukai. Jadi yang masih disukai itu yang diinfakan. Maka itulah yang dicintai oleh Allah, itulah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang bersedekah itu termasuk salah satu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia sehari-harinya bekerja, lalu sedekah, sedekahnya kadang-kadang tidak diketahui oleh orang lain, maka itu pun cara mendekatkan diri kepada Allah dan banyak cara lain. Jadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sangat banyak dan berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. maka kana sulukul masyayikh, tatkala Jalan-jalan menuju Allah dari para guru fit di dalam perjalanannya Mukhtalifan itu bermacam-macam Mukhtalifan itu adalah khobarnya Karena Likas roti turukil wusuli Karena banyaknya jalan untuk sampai Ilallahi kepada Allah Jadi Contoh-contoh dari guru-guru para tasawuf itu berbeda-beda di dalam jalan menuju Allah. Karena memang jalan untuk sampai kepada Allah itu berbeda-beda. Nabaha makam musanif pengarang kitab ini mengingatkan ala zalika atas hal itu. Jadi atas hal itu, atas berbeda-bedanya jalan menuju Allah itu sangat banyak. Bikaulihi dengan perkataannya Walikulli wahidin Walikulli wahidin itu nazom Dengan perkataannya yaitu nazom yang di atas tersebut Walikulli wahidihim Dan untuk dan bagi setiap seseorang dari mereka Alif lam kho itu artinya ila akhirihi. Ila akhirihi itu sampai akhir nazom. Sampai akhir nazom berarti sampai ketiga nazom tersebut. Jadi Musanif menjelaskan bahwa cara sampai kepada Allah itu berbeda-beda. Yakni yaitu likul liwahidin bagi setiap seseorang minal kaumi dari kaum kaum itu berarti orang yang menuju Allah orang-orang yang menuju Allah maslakun memiliki jalan yang ditempuh ikhtarohu yang dia pilih wasalakahu dan dia menempuhnya fayasiru wasilan ilallahi ta'ala sehingga dia menjadi sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita posisi kita ini di mana kita misalkan pelajar ya dengan belajar sungguh-sungguh dan giat itu cara untuk mencapai keridoan Allah. Misalkan kita pedagang berarti sebagian uh, hasil keuntungan kita perbanyak bersedekah, perbanyak bersedekah itu jangan seperti yang di yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz Yusuf Mansur itu nolkan uang kita nanti diganti oleh Allah jadi lalu pakai pakai ininya matematis matematis diganti 10 dengan kita mau pergi haji uang pergi haji berapa nilainya kemudian sepersepuluhnya kita sedekah padahal uang kita minim sangat minim kemudian utang dulu dengan hutang lalu kita bisa bersedekah jadi hutang kemudian bersedekah itu keliru yang benar bayar hutang itu wajib, sedekah itu sunnah. Jadi misalkan ada pilihan, misalkan ada pilihan kita punya uang 50 ribu, kita pilih sedekah apa bayar bayar hutang, maka lebih wajib bayar hutang daripada kita bersedekah. Jadi jangan bersedekah dengan cara berhutang. Nah itu tidak dibenarkan dalam agama. Hutang itu wajib dibayar. Hutang itu untuk kebutuhan pokok. Nah, bersedekah itu sunnah. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi, sebagian kita itu sepersepuluh, itu juga sudah bagus. Sepersepuluh bersedekah, jadi sebagian rezeki kita diberikan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang guru itu berarti mengajar, mengajar dengan sebaik mungkin, kemudian keilmuannya ditambah, keilmuannya ditambah yang enggak ngapa-ngapain, yang pengangguran udah perbanyak puasa, perbanyak zikir, kemudian di masjid, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia punya anak, nih kerja, nih kerja, nih kerja. Tiap hari dapat tiap hari dapat uh, ini dari anaknya, uang dari anaknya. Maka orang tersebut tinggal ibadah yang benar, puasa, doain anak dan lain sebagainya, itu jauh lebih baik daripada daripada aktivitas lainnya. Jadi jalan menuju Allah itu beraneka ragam dan kita bisa memilihnya sesuai dengan uh, kondisi kita. Uh, jadi berbeda-beda, tetapi semuanya nanti akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian uh, pembahasan kita kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah, alamin.